Seorang lelaki bernama Hilal bin Isaf, satu hari dia bercakap kepada kawan dia bernama Munzir Al-Thawri. Dia kata ke kawan dia nama Munzir ni, wahai Munzir, ala amdi bika ya Munziru ila shaykhi la'allana nu'minu sa'atan. Dia kata, wahai Munzir, apa pendapat kau kalau hari ini kita cari seorang ulama untuk kita bahasa la'allana nu'minu sa'atan. Kalau tak salah pandang, bahasa ni diguna zaman sahabat Nabi. Dia kata apa? Ijlis nu'minu sa'atan. Kalau bahasa terjemahan sebiji-sebiji maknanya apa? Jom kita duduk, kita beriman, kita beriman sekejap. Bukanlah bapak tukar api, tak. Kalau bahasa mudah je, jom kita duduk muhasabah diri sekejap. Gitu. La'alla pun ijlis nu'minu sa'atan. Duduk sekejap, jom kita beriman. Mana duduk muhasabah, insaf, koreksi, tengok kelemahan kita. Gitu. Jadi Hilal ni kata dekat kawan dia, wahai Munzir, jom kita pergi cari ulama-ulama dekat kawasan kita ni untuk kita muhasabah diri kita. Faqala Munzir, maka Munzir kata, jom. Fawallahi ma aqdamanil kufata illa raghbatu fi liqa'i shaykhika Ar-Rabi' bin Husaym wal hanin lil 'ayshi tha'atan fi rihabi imanihi. Munzir ni kata, demi Allah, tujuan aku datang ke Kufah ni, Iraq, tak lain dan tak bukan semata-mata nak sangat jumpa dengan seorang ulama yang merupakan tok guru kepada kawan dia ni yang bernama Hilal bin Isaf. Apa nama tok guru dia ni? Ar-Rabi bin Husaym radhiyallahu ta'ala anhu. Aku nak sangat ziarah dia. Wal hanil lil 'aysh sa'atan fi rihabi imanihi. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau terjemah sebiji-sebiji Al-Hanin, perasaan sayu, perasaan rindu, perasaan syahdu, lil'aishi, untuk hidup dengan ulama' ni, sa'atan pada satu waktu, fi rihabi imanihi, dalam rihab iman, orang panggil apa? Laham apa ni? Laman keimanannya. Kau faham ke tidak tu? Tu bahasa Arab ni bukan senang tuan-tuan. Jadi kalau saya nak terjemah, saya terpaksa guna bahasa yang paling mudah. Sebab tu mengajar tuan-tuan jauh lebih senang daripada mengajar budak dekat ma'had. Ma'had payah. Kena terjemah sebiji-sebiji. Baru kita syarah ke diorang. Tuan-tuan nganga je. Kan, ya ke tidak entah ustaz ni. Senang aje. Ngajar kat masjid surau memang senang. Simple present tense. Tapi ma'had, oh susah bang. Budak-budak kan, kita kena terjemah sebiji-sebiji. Lepas tu bagi makna umum. Jadi kata apa? Demi Allah, tujuan aku datang dekat Kufah tak lain tak bukan nak sangat bertemu dengan tok guru kau yang terkenal yang bernama Syekh Ar-Rabi bin Husaym, untuk kita duduk dengan dia, muhasabah dengan dia, dengar nasihat dia. Orang hebat, orang baik, orang soleh ni. Walakin hal adzanta lana alaihi, tapi boleh tak kita nak jumpa dia? Kata Munzir ni, boleh ke tidak nak jumpa tok guru kita, tok guru kau ni? Faqad qila li, sebab aku dengar cerita, innahu mundhu usiba bil falij lazima baitahu wa ansarafa ila rabbih wa azafa an liqa'in nas. Dengar cerita Syekh ni, Syekh Rabi' bin Husaym, sejak-sejak dia kena penyakit al falij. Falij ni stroke, mati sebelah. Nak khabar orang-orang soleh ni, ujiannya berat. Saya teringat kisah salah seorang anak Imam Nawawi Anak murid Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia kena stroke sebelah belah kanan ni dia kena. Tapi dia nak juga untuk tidak sia-sia hidup dia, dia berusaha mengarang kitab menggunakan tangan kiri, menulis tangan kiri. Padahal dia selama ni tidak pakai tangan kanan tau. Dah stroke kena belah kanan, dia usaha nak mengarang kitab menggunakan tangan kiri. Sampai siap sebuah kitab dengan tangan kiri dia tuan-tuan. Tu hebat-hebat anak murid Imam Nawawi yang kita baca dekat Minsyam tu. Apa syarah hadis matan Al-Arba'in lil Imam Nawawi. Anak murid kitab anak murid Imam Nawawi. Bayangkan, dah mati sebelah tu.
tapi dia rasa dia berdosa kalau tak manfaatkan anggota belah kiri. Usaha dia. Kita na'uzubillah min zalik, na'uzubillah. Kalau dah kena macam tu, redha je lah kan. Nak kata macam mana. Tapi itulah orang dulu ya. Usaha dia. Sampai tangan kiri tu boleh hidup tuan-tuan, mengarang kitab, memang subhanallah. Lalu dia kata apa, boleh ke jumpa Tok Guru ni? Sebab dengar-dengar ceritanya, sejak-sejak Tok Guru kena strok mati sebelah tu, dia langsung tak keluar rumah. Duduk dekat rumah, beribadat. Dan dia, orang kata, tak nak bertemu dengan masyarakat. Duduk dekat rumah. Faqala Hilal, kata Hilal ni anak murid kepada Syekh Ar-Rabi' bin Husaim. Dia kata, begitulah Tok Guru aku ni. Innahu laka zalika muzu arafatul kufatu wa innal marad lam yughayyir minhu shay'an. Dia kata, sebenarnya yang kau cakap ni bukan sebelum dia, bukan masa dia sakit. Sebelum sakit pun macam itulah orangnya. Makna dia ni suka bersendiri. Ada orang macam tu kan. Orang alim-alim ni tuan-tuan, ikut orang panggil apa, kelebihan anugerah yang Allah beri kat dia, ikut masing-masing. Ada orang antara kelebihan dia macam itulah. Walaupun hidup pada tahun 2019, dia tu boleh hidup tanpa kenderaan, tanpa ada rumah sendiri, tapi dia ada keluarga, dia hidup macam orang lain. Dan dia tak rasa, tak ada kenderaan ni satu beban atas dia, tak ada rasa. Tenang, relax. Itu kelebihan tu, kau jangan main-main. Ketika orang lain tukar kereta, tukar rumah, tukar bini, tak adalah. Tambah bini, dia cool, relax, tenang. Macam fana orang ni. Susah, itu kelebihan tu, kau jangan main-main. Bukan senang, Syekh, bukan senang ya. Mujahadah, hebat. Ada orang, Allah kurniakan ilmu pada dia. Dia berjuang, berjihad, berdakwah, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan risiko, berhadapan dengan tohmahan. Ada orang macam tu. Ikut kelebihan masing-masing yang Allah kurniakan. Jadi Ar-Rabi' bin Husaim ni, perangai dia suka menyendiri. Slow, senyap, gitu. Jadi dia kata, Tok Guru aku tu macam tu lah. Sebelum sakit pun macam tu. Sejak-sejak dia duduk dekat Kufah, Kufah kenal dia macam tu lah. Sampai gitu bahasanya. Orang-orang Kufah kenal dia macam tu lah. Low profile, tak suka glamour. Orangnya alim sangat, tapi menyendiri. Faqala munzirun la ba'as. Tak apalah kalau macam tu. Walakinna ka ta'lam. Munzir ni kata, tak apa. Walakinna ka ta'lam anna li ha'ula'i al-ashyahi amzijatan raqiqatan faltara an nubadir ashyaha fa nas'aluhu amma nurid. Dia kata, tapi kita tahu kan, ulama-ulama ni dia ada amzijah raqiqah, mana keadaan yang istimewa. Kalau kita duduk dengan dia, kita akan dapat ilmu. Kita duduk dengan dia, kita dapat petua. Duduk dengan dia, dapat nasihat. Duduk dengan dia, boleh muhasabah. Boleh tak nak sangat jumpa? Jumpa sekejap pun tak apalah. Amnal tazim as-samta fa nasma' minhu ma yurid. Sama ada kalau kita jumpa nanti, kita tanya dia soalan, ataupun nak jaga adab, kita diam aja. Dengar apa dia cakap kita, apa yang dia nasihat, kita dengar aja. Kita ambil aja. Faqala Hilal, maka berkata anak murid dia ni, Hilal ni kata apa? Law jalasta ma'ar Rabi' bin Husaymin 'aman bi akmalihi fa innahu la yukallimuka idza lam tukallimhu. Anak murid dia kata apa? Kau tahu tak? Tok Guru aku ni, Syekh Rabi' bin Husaymin ni, kalau kau duduk dengan dia selama setahun tanpa kau bercakap, dia tak akan bercakap dengan kau. Kau diam, dia diam. Dia, wah, ini subhanallah ya. Orang pendiam ni levelnya hebatlah, sebab kurang dosa kan. Orang cakap banyak ni banyak dosa. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu wa man kasura saqtuhu kasura dhunubuhu wa man kasura dhunubuhu fannaru awla bihi. Susah bang. Siapa cakap banyak, banyak salah. Siapa banyak salah, banyak dosa. Siapa banyak dosa, masuk neraka. Jam. Tapi kalau mengajar, kenalah cakap kan. Tak, aku diam aja. Aku diam, kita mengajar dalam hati je lah. Faham. Macam tu. Aku pun tak faham. Ya.
Susah tuan-tuan. Anak dia seorang adik ipar, pendiam. Ya, dia dalam adik-adik memang. Adik-adik pun ada, kita kan lepas orang. Ada seorang tu pendiam. Kalau kita balik beraya ke dia, assalamualaikum pun tak jawab. Confused aku. Memang diam. Diam ya Allah. Daripada mak kata, daripada dia lahir diam, tak banyak kerenah, sampai sekarang diam. Pakcik Ana pun seorang itu, diam. Diam. Kalau beraya, sembang lah kau pakai nak rak, dia relax. Dia pergi dekat rak buku, dia ambil buku National Geography, dia baca seorang. Raya baca buku, insaf bang, bida'ah bang. Baca buku raya ni memang bida'ah, dalalah. Kau tahu tak, orang raya bersembang, cakap dia, ambil buku dia baca. Tapi diam-diam dia, bini dua. Kau jangan main-main. Smack down. Dia cakap banyak, dia tak ada benda tuan-tuan. Sembang kencang. Adik ipo Ana tu, ada sekali kan, Ana nak balik daripada Kemaman, balik Shah Alam. Eh, teman kat anak aku lah, tak ada member lah. Padahal kau balik ikut-ikut. Bagi abang lah, bagi anak abang lah. Ikut abang lah balik. Ana bawa kereta daripada Kemaman sampai Shah Alam, macam bawa van mayat. Yesnya. Tak cakap apa, aku kata boring lah. Cakap lah. Sepatah aku tanya, sepatah dia jawab. Macam van mayat sebiji kau tahu tak? Tentang mayat apa dia ni? Haa, gitulah. Haa, sejak dia kahwin tu barulah pandai bercakap sikit-sikit. Itu pelat-pelat lagi. Ada orang macam tu. Baguslah. Sebab bagus kan, kita dah baca surah Luqman. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ada satu bab dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Babul khumul dengan lam. Babul khumul. Khumul ni apa? Bab low profile. Orang tak kenal, orang tak glamour, tak cakap banyak. Ada bab khusus. Ya. Yeah? Satu kelebihan yang Allah bagi.